bermula pada 15 hari bulan Jun 2022. Perjalanan rentas sempadan melalui pos-pos kawalan darat dan laut adalah dibenarkan bagi perjalanan-perjalanan mustahak seperti yang disenaraikan berikut. Atas urusan pekerjaan atau persekolahan dan adalah didaratkan juga kepada perjalanan ulang-alik, commute, atas tujuan tersebut. Perjalanan transit sahaja dan transport operators yang berdaftar di dalam dan luar negara bagi tujuan penghantaran bekalan import dan ekspor yang penting. Kebenaran bagi perjalanan mustahak tersebut perlu dipohonkan ke Jabatan Perdana Menteri melalui laman sesawang www.pmo.gov.bn/travel-portal. The next day. Day 2. Thousand years later. Eventually.